Astagfirullah. Menjelang sore hari. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng. Jangan sepas. Subrek. Subrek, jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu, yang di pojok. Halo everyone, so balik lagi sama gue di channel Ayan. Dan kali ini kita bakal bermain games Growtopia seperti biasa. Tapi ini mungkin gue ada kabar buruk, tapi gak buruk-buruk amat nih ya mungkin. Ya, buruk sih ya. Oke, okay, so jadi di sini kalian bisa lihat dari judul juga udah tahu lah kenapa gitu ya. Mungkin dari awal video juga tahu kenapa gitu. Kenapa bisa gitu gue juga gak tahu. Gue dari kemarin, ini gue nyadar ya 3 hari yang lalu. Oke, okay. Mungkin bandetnya gue gak tahu kapan ya guys ya, kesuspend ya. Jadi mungkin kesuspendnya tuh pas maintenance kayaknya. Mungkin gak tahu juga sih, karena akhir-akhir ini 2 kali maintain tuh. Yang pertama maintain dadakan itu yang minggu lalunya lagi ya. Terus habis itu maintain ke 2.7 ya, yang 997 itu. Mungkin antara 2 maintain itu mungkin kali ya guys ya. So jadi ya emang mau gimana lagi guys ya, udah rip gitu lah guys ya. Oke, tadi ada orang, ini kenapa orangnya keluar, mohon maaf. Tapi gue bersyukur banget, kenapa? Ini bagus ya, dia di suspend tuh artinya ya ibaratkan bandnya lebih dari permanen lagi ya, lebih dari 2 tahun ini benar-benar akunnya di cancel, oke? Benar-benar akunnya di cancel dan gue bersyukurnya karena itu. Kenapa? Karena word gue masih diakses tuh ya. Word gue masih ngakses tuh ya, masih diakses ya, masih bisa lah ya. Sekarang suspend tuh nggak, word kita nggak di nuke semua. Cuman di sini gue rip ya, mungkin baru megang DaVinci cuy, gue langsung rip cuy. Oh my god, aduh, mungkin alasan ini gue nggak tahu kenapa. Mungkin ntar bakalan gue tanya, oke? Okay. Mungkin ntar gue bakalan buat video lagi. Ini mungkin gue cuman ngasih tahu ke kalian doang. Ini gue udah nyimpen 3 hari ya. Harusnya gue snapgram, tapi enggak. Ini gue biar surprisein ke kalian ya. Mungkin ya walaupun gue kebenet-benet gini ya guys ya, tetep aja konten yang bagi-bagi hadiah masih ada coy. Masih ada, santuy. Masalah itu masih ada. Mungkin besok abis video ini rilis gue bakalan konten gituan. Abis itu mungkin ntar gue bakalan alasan kenapa gue keben anjay. Biar kayak YouTuber lain bro. Kalau apa ya, kalau ada masalah klarifikasi gitu ya kan. Oke, okay, tapi bodo amat. So jadi di sini ini total ripnya ada berapa? So mungkin kalian bisa lihat di sini word gua. Ini yang safety aja. Ini ngabisin berapa DLS ya? 100-an DLS tuh coy. Pokoknya 100-an DLS, belum juga interior. Yang paling mahal sih ya safety ya sih. Terus juga iya, ini ada Phoenix ya. Untung kemarin belum beli Phoenix Wing sih ya. Oke, jadi nggak masalah ya. Oke. Ini ginian mahal itu antara 6 sampai 8 DLS. So ini di storage gua apa ya? Ini kayak penting jadi storage gua cuy, ini. Penting ya. Oke. Okay. Ini kenangan terakhir cuy ya. Tapi bagus sih di suspend ya. Gua masih bisa lihat kenangan indah gitu loh ya. Kan. Oke. Okay. Terus di sini ada ratusan DLS cuy. Di sini ini 4. Oke, ini 4 1 2 3 4. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, oke, berarti ini ada ya sekitar 110 mungkin. Soalnya ini gua ambil gara-gara ambil DaVinci ya. Oke, sebenarnya besok keesokannya gua mau naruh lagi, cuman gua lagi males buka GT gitu, tiba-tiba maintain. Terus gak gua buka lagi, terus gua keinget bikin konten YouTube ya guys ya, bikin konten YouTube udah. Terus gak gua pemainin lagi gitu ya. Tapi sebenarnya gue mulai saat ini ya guys ya, mulai saat ini gue kayak nggak bakalan bikin akun baru ya, maksudnya akun utama. So jadi mungkin gue pakai unknown akun aja nih kayak gini. Ini buat konten gue. Oke, mungkin gue bakalan kayak apa ya, bikin kayak konten gue yang itu loh, bagi-bagi hadiah gitu. Well kaget katanya, well kaget. Mungkin itu doang yang bikin gue semangat doang main GT cuy ya. Soalnya gue liat reaksi kalian kocak-kocak sih. Oke, okay, tapi berhubung hal itu, pastinya nih ya guys, yang pastinya gue gak bakal ngasih DLS ke orang yang minta cuy ya. Oke, okay. Oke, okay, gue mau nyari orang-orang yang bener-bener apa ya,
nyentuh hati gue ya. Tapi soalnya hati gue susah banget disentuh dengan kata-kata sedih gitu loh cuy ya. Jadi ya tergantung insting gue aja. Hai anak baik. Hai. Hai. Kamu tahu Ayon? Oke. Okay. Sekarang gue ngajak ngobrol ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Dia akunnya ke band. Suspend, suspend. Kita lihat dulu ya guys. Ini sama noob nih ya guys ya. Kita lihat. Reaksi dia kenapa ya? Oke. Okay. Ha. Ini mirip banget lagi anjir sialan. Anak baik coy ya. Mungkin gua kesuspend gara-gara jual DLS mungkin ya. Nine private gak di banned. Ayon katanya jual DLS juga. Kalau main private juga kagak. Kok dia so tau ya coy. Kagak coy, main private tuh gak di banned coy. Oh my god. Main private dia di banned. Kalau kemungkinan yang punya ke banned ya. Mungkin gua gara-gara ini kali ya main private. Cuman udah lama banget coy ya. Kayak bukan itu dah, bukan gara-gara main private gitu. Bukan coy. Kayak gua jual DLS, sumpah. Gua jual DLS. Waktu itu ada temen gua, ya bukan temen juga sih ya. Ya enggak dekat-dekat amat, enggak apa ya, enggak jauh-jauh amat gitu ya. Ya. Nah, jadi dia tuh abis ke scam 2 Macplan. Nah, dia minjem gua DLS ya, gua kasih lah ya, minjem. Nah, terus dia enggak dibalikin tuh DLS-nya ya. Dia cuma bayar ke gua doang. Ya abis itu mungkin gue di report kali. Oke. Tapi ntar gue tanya lagi ya guys ya. Kok diem goblok? Kagak. Jadi mod private mah gak di ban. Dia jual DLS. Kok dia yang so tau coy? Kok dia yang so tau? Hey dia yang so tau, hey. Mana ada yang ke banned tuh yang gitu coy, yang apa, yang owner, yang bener-bener owner ya. Kagak. Woi, Anda jangan so tau saya Ayon, tolong sumpah dah coy. Mana bisa anjing, gua Ayon coy. Astagfirullah. Lo itu ocem siapa? Anda jangan so tahu. Oke. Okay. Anda jangan so tahu saya Ayon. Hey. Memang anak baik tuh gitu ya guys ya. Tapi bener guys. Kalau main private tuh enggak banget. Soalnya ya rajin amat mod Grotopia asli, liatin player-player apa ya, player-player private gitu, diselidikin nicknya kan, nicknya pasti berbeda, nggak mungkin sama gitu loh ya, nggak mungkin sama. Oke, dia juga nggak bakal berani, wah ini main private terus ngebanned akun asli yang di GT ori, mungkin nggak bakal berani cuy, nggak bakal berani. Yang kebanned tuh yang jual akun, terus oh iya gue juga beli akun itu cuy ya, yang Ions itu gue beli akun, gue ditawarin itu ada apa ya, ada ringnya gue. Waktu dulu banget ya guys ya. Gue tahu ini pasti kalian apa ya, gak suka sama gue gara-gara gue gak rajin, gak dari awal gitu. Tapi itulah ciri khas gue guys ya. Gue dari awal tuh main di akun pertama gue itu, gue gak suka naik level coy ya. Jadi gue lebih suka level 1 tapi ya pro, profitnya gede. Nah gue lebih suka kayak gitu daripada level tinggi coy ya. Gue gak terlalu suka level tinggi coy ya. Gue lebih suka level 1 coy. Woy, punya gue coy. Ward gue ini. Hey, ward gue, hey. Gue Ayon, hey. Ini Anda so tau. Astagfirullah. Saya salah apa bang? Saya salah apa? Oke. Ayo. Dulu. Mana ada gue scammer cok. Hey, gila kali lu, gue bukan youtuber sebelah. Gue bukan youtuber sebelah, hey. Yang tergoda BGL. Loh, kok ke gini sih?
4. Oke. Kenapa jadi ini, coy? Tiba-tiba tuh gue gerak loh. Apa sih itu, Ocem? Dia langsung keluar apa? Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gua tuh orangnya enggak triggered, oke, enggak triggered dan tapi mungkin kalian berpikir tadi gua triggered apa kagak? Ya jelas sih kagak itu ya. Cuman lucu aja gitu loh. Dia ngomong kayak gitu di depan orangnya ya. Tapi lucu-lucu. Itu gua enggak triggered ya. Oke, jadi untuk masalah itu mungkin kalian bertanya-tanya, mungkin gue bakal lihat komentar kalian. Yang jelas yang persoalan private server itu jauh banget, nggak kebanet kalau main-main gitu, nggak kebanet coy, nggak kebanet. Yang jelas juga gue juga nggak punya private server coy, gue cuma kayak ngepromosiin aja. Oke, jadi santuy aja. Ini orang nggak tahu etika apa coy, nggak jelas coy. Oke, kita keluar aja lah. Oke, ini gue udah ada di LS, mungkin tuh besok gue bakalan ngasih ke siapa gitu. Ke orang yang gue suka mungkin. Maksudnya yang gue suka komentarnya ya, bukan suka gara-gara wah ini orangnya ini gue suka banget nih ya. Oke. Nah, so jadi di sini gue gak tahu lagi ngapain lagi di Grotopitot ya. Sorry gue ngegas. Enggak dong. Grotopia yang terbaik, game bagus, game mantep ya. Yang jelas bocah-bocahnya pada jujur-jujur semua, tidak scam ya kan. Hah, sorry guys, saya sarkas. Enggak. Oke, jadi di sini mungkin banyak yang seneng karena gue kebanet mungkin. Yang jelas gue enggak bakal apa ya? Enggak panik-panik amat sih. Panik cuma sementara doang, cuman ya gitu deh. Gue padahal gue baru beli Da Vinci Wings loh, jadi udah kebanet aja dude. Oke, tapi it's okay, no problem. Asalkan konten bagi-bagi hadiah gue masih ada, jadi masih santai buat kalian semua. Oke, jadi santuy aja ya. Oke guys, mungkin ditunggu aja. Mungkin gue abis ini gue bakal nanya di Ubisoft ya, kenapa gue kebanet. Mungkin kalau prediksi gue ya, gue jual DLS sama beli akun dulu mungkin. Ya, mungkin kalian gak suka sama gue gara-gara hal itu. Mungkin gue gak peduliin kalian suka apa gak suka, yang penting gue bisa berbagi aja ke kalian ya. Oke, itu mungkin kata-kata bijak, motivasi ya, motivasi untuk diri gue sendiri gitu loh. Oke, bodo amat. Oke guys, jadi mungkin aja segitu aja kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Pastikan kalian share ke teman-teman kalian. Dan see you again in the next episode. Bye-bye.